pertandingan yang luar biasa sentimental Piala Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go. Yang di rumah juga jangan lupa di-share, karena kita bakal melihat apakah sang idola mampu memenangkan atas Suns atau malah sebaliknya. Yap, benar sekali. Game yang pertama sudah dimulai. Purple buff untuk masing-masing jungler sudah diamankan. Itulah pattern farming yang memang dilakukan oleh kedua jungler ini. Di trim. Akan adu red room cepat banget. Gak bisa gua. Tunduk flicker. Gua mati. Bucia flicker. Santai Jill. Yoi. Pak itu sama ini flicker. Tunduk. Eh gua diperikirin sama cewek. Santai no. Wajib. Sorry. Yoi santai no. Masih di bawah. Udah ultis aja. Mau next. Bye. Tunduk ke atas sama Link. Flicker, Kufra flicker. Terus tak no. Nice no. Mati Kufra. Nice bro. Mati ya Cilia. Gue balik. Memasang arah belakang, survive, mencari di mana keberadaan dari seorang cewek. Tapi ternyata di sini mau coba dipaksa di arah depan. Five, reward manipulation, celebrate. Eh, itu battery dari samping kiri. Dikocilin dia. Gak bisa bermain dengan lebih dalam lagi dan bahkan gak... Bersama dengan kalung emas, kita akan menuju ke lane out town sebagai pembuktian siapakah juara paruh musim di MPL season yang ke-10. Yep. Dan sekarang lane of down akan menjadi saksinya. Lane of down akan menjadi tempat untuk melihat siapa nantinya yang akan menjadi juara paruh musim. Dan inilah dia, kembali lagi dengan dua jungler kita yang start dari orange buff. Karena Kairi kayaknya nggak mau ketinggalan nanti ketika menit yang kedua di area purple buff-nya dan area turtle setup. Gua cover. Oke, tapi lihat Leo. Gua mati. Harus disumbangkan tapi diarah belakang sana. Masih enggak ada spin. Dan Nata dibocor. Kelarin cewek. Nice chill. Gua mati. Nice. Cover gua baik. Mana ya? Gimana urat cover bagus? Udah, sini itu doang. Hati-hati yang datang, no. Nata, hati-hati mata. Bani udah kacot. Kelarin cewek. Nata di belakang. Lihat Udil. Aman. Nice. Agar misi. Ada Nata di gua. Nata udah. Kelihatan. Hilangkan setidaknya. Tuh kali ini ada gerakan yang memang dilakukan. Depannya dulu boleh. Di cewek gua, cewek. Tarik, dapat gua dapat. Cewek gak ada Udil. Gua mati. Ada lagi rugi yang berhasil tapi cewek masih bisa bertahan sejauh ini.
Fanny bisa. Yashinata, Yashinata ya. Gua belum ada WOM ya guys, 20 detik, 25 detik. Kalau dia ngajak fight, tetap fight kita. Sabar ya, tunggu atas masuk, tunggu atas masuk. Wow, nice! Lilia di atas, biar gua, bawahnya biar gua. Ini gas. Dia nggak ada spin nih. Gas, masih. Benar-benar dikeluarin, dihabisin semua darah Mickey Boots. Dan bahkan Faiz sampai mau kemana kawan. Nice! Mantap, dapat juga. Nice! Nadius. Dua, kelari pagi. Nice, Baru masih gede. Oh my god. Lihat darah, respect. Gak ada ulti, Lilia, gak ada ulti. Lihat masanya dulu boleh. Kelari berdua. Kembali. Eh, bunuh dulu boleh. Boleh, bunuh. Satu sama, Alter Ego memupuskan sedikit harapan. Dan ini? Untuk Onyx berada di puncak klasemen. Masalahnya satu tau gak? Masalahnya Terrify-nya yang bikin surprise sprint-nya jadi bener-bener gak berguna. The Well Dragon terbakar D-Boy. Harus hilang. Saat The Well Dragon kembali untuk mengusir dan terjadi follow-up. Gak ada geprek gue balapan. Yoi, gue biru dulu guys. Untung. Golong, gue balik. Gue bisa otw. Ini dengan ini pressure-nya gak mau berhenti. Nice. Bunuh. Rangko no kill. Ini udah mainin emosi, tapi lihat dari seorang bot. Lihat. Damage itu parkunya damage. Kena pakui di gua. Rangko belum gigit. Gua mati. Gua balik. Udah gigit, gua ada imo. Pika. Leo Murphy, ada Immortal yang memang sudah pecah di dalam tubuh. Udah geprek juga ya. Murphy langsung menghilang dan Rangko menjadi korban tampaan untuk kali ini. Sally Boy memang pergi ke arah mana? Sally Boy. Gua kebuka. Kaki sedikit lagi X-Ray-nya. Ajar, kawan. Ada pakui di belakang. Karena sedikit lagi kemenangan. Hajar secara paksa karena kita tahu udah gak ada minion. Dan minion dari teman-teman Alter Ego itu udah mulai muncul. 2 melawan 4 bukan posisi yang bagus.